Nyai Ageng Kenduruan terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Menurut cerita, dan juga ada namanya disebut di Babat Pati, Nyai Ageng Kenduruan adalah memiliki dua orang saudara, yaitu kakak perempuan bernama Mbah David alias Mbah Kopek yang disebut-sebut sebagai Danyang masyarakat Desa Lahar, dan adik laki-laki yang bernama Singo Padu yang oleh masyarakat Desa Ngurenrejo, Kecamatan Ngodari Jaksa juga dianggap sebagai Danyang atau pengemong desa. Masa hidupnya Nyai Ageng Kenduruan adalah antara 250 sampai 600 tahun yang lalu. Bila dirujuk pada kisah di Babat Pati yang dalamnya menyebut bahwa suatu ketika masyarakat Desa Ngurenrejo sedang dilanda kekeringan, kemudian Singo Padu yang merupakan salah satu pembesar di Kadipaten Pati sowan ke Nyai Ageng Kenduruan untuk meminta air sumber yang ada di Kenduruan, yang mana sumber air tersebut masih ada sampai sekarang. Demikian sekilas sejarah tentang Nyai Ageng Kenduruan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.